on. So, di video kita kali ini, gue sudah cosplay menjadi Funny Valentine ya. Dan lengkap dengan stand gue seperti di judul ya, gue akan nge-showcase kalian stand Divorce Love Train. Kenapa gak divorsinya dulu bang? Kenapa? Karena divorce love train sama divorce biasa itu gak jauh beda teman-teman. Cuma beda gak ada skill of trainnya doang. Sama dia dimensionnya katanya lebih lama ya teman-teman katanya. Ini si Mochan sedang cosplay juga teman-teman. Menjadi tunjukin Zan. Tunjukin stand lu, kakioin. Tapi pakai rambut tolong, itu kenapa kakioinnya pakai rambut ya? Apa stand Anda pakai rambut hitam itu ya, tolong. Oh, Hirupan Green Alternate Universe. Oh, iya benar. Di sini kakioinnya menjadi anaknya Funny Valentine ya. Ntar gue juga ada video SBR-nya teman-teman. Kalian bisa nonton mungkin besok, enggak besok sih, mungkin 2 sampai 3 hari lagi kalian tungguin aja lah ya. So ya, ini gue sayang banget gue enggak dapat yang divorce yang cewek ya, cuman ya udahlah ya. Ya namanya cuma skin shiny doang, skin doang, nggak nambah apa-apa teman-teman ya, ya udahlah. Oke, kita langsung aja ke skill-skillnya. Pretty simple, sebenarnya simple sih ya. Ini ada destructive power dia sampai 5 kalau nggak salah. Karena dia divorce yang love train teman-teman, ini salah satu stand dengan apa ya? Dengan barat terkuat sama pukulan biasa paling kuat teman-teman. Ntar kita lihat ya. Ini ada dimension hop ya, udah jelas ya namanya divorce gitu kan, dia bisa nge-dimension hop dan dia bisa nge-self clone dirinya sendiri, dia nyari dia di dimensi lain. Dibawa ke dimensinya dia sekarang, biasalah ya, ini nambah kuat doang, dimensional searcher. Lalu ini ada dimension control, dimana jadi kita bisa jadi makin lama ya, makin lama di dalam dimension hop kita. Dan ini yang atas nih buat ngebawa musuh, ngebawa musuh, jadi clone. Kalian tahu kan kalau misalkan dalam satu dimensi nggak boleh ada dua orang yang sama gitu, kecuali si si Funny Valentine sendiri ya. Makanya kalau misalkan ada orang lain, dia bakal meledak teman-teman. Lalu di sini ada quick draw. Ya ini pistol doang, pocket revolver ya, ini buat ya biar lebih cepet doang keluarin pistol ya. Gue naikin juga, nggak tau kenapa gue naikin. Harusnya nggak usah naikin mungkin ya. Kayak cuman quick draw doang, nggak perlu banyak-banyak sih. Tapi dia makin cepet dimension hop kalian cuy. Kalian baca deh. Tuh. Jadi kalian bisa ngeluarin bendera kalian lebih cepet ya, dimana bendera itu kan skill dimension hop. Jadi kalian bisa lebih cepet. Lalu di sini ada love train. Nah ini kalau kalian jadi love train pakai heart, kalian akan punya namanya love train teman-teman ya. Ini doang sih beda, itu doang sih kayaknya. Kalau misalkan ada lagi yang beda, kalian komennya di bawah cuy. Mungkin dia nggak ada skill yang ngebawa victim clone, tapi ada sih victim clone, ada sih gue tahu. Atau mungkin nggak ada dimensional searcher ya. Ini dimensional searcher by the way membuat clone kalian jadi lebih kuat ya. Gitu doang sih udah. Simple kan? Simple banget sumpah. Kita langsung aja coy. Kepukulan biasanya ya. Ini Red Dragon siapa gue pukulin aja deh. Mochan nih pukulin. Mochan. Coba Wan lu pukul gue. Tunggu SCR. Bakugoi. Aduh kepencet love train gak tuh. Yaudah love train dulu tuh, love train ya. Dimana kalau kalian pakai love train ya sesuai dengan di manganya. Semua serangan yang mengarah kalian akan diredirectional ke tempat lain ya, ke orang lain gitu. Kayak gitu, bukan kita jadi kebal, tapi kita tetap kebal. Tapi serangan kita kayak istilahnya mencar kemana-mana gitu teman-teman. Itu OP sih love train sih. Malah jadi love train dulu dong. Bakugoi, hit me with punch. Tuh, 7, jauhan. Dia 7 nih, 7 ya, SCR 7 tuh. Bandingin sama divorce guys, divorce nih ya. 11, imagine 11, Gigi Gaming gak, coba task, hit me punch, kita pengen lihat task berapa, 9, enggak, dia paling gede sih, bahkan star platinum gua aja yang the world kayaknya gak nyampe 11 deh, dia paling sakit sih anjir, Gigi Gaming sumpah ini divorce, terus barat sih guys. Baratnya 1,9. Itu bayangin kalau kalian pakai Hamon, cuy. Imagine kalau kalian pakai Hamon, bisa berapa itu? Bisa 2, jir. 2,1 mungkin atau 2,2, gila. Dan pukulan biasa mungkin bisa sampai 13 ya. Ah, ibu sakit. Gampang. Love train. Kita love train aja langsung. Kena kalian semua, lihat dah. Ya kan? Gua aman, kapal, tapi semuanya kena, cuy, sekeliling gua. Gigi Gaming enggak? Love train, the power of love train. Tapi gue tetap kena aja kalau diserang tas. Nah nih, tas kebal love train kah? Iya anjir, wah OP. Apa tuh tas? Anjir, ntar dulu. Ini kita mau lanjut dulu untuk showcase dulu teman-teman. Dimension hop dulu. Gimana kita bisa bawa orang nih? Dimension hop. Gue bawa Mochan.
Gue bawa mochan pindah dimensi teman-teman, kayak gaming kan. Gue pindah dimensi ini bisa lama banget. Tapi sayangnya kalau kalian lagi dimensi no, kalian gak bisa ngepose teman-teman. Jadi kalian gak bisa ngeheal. Ngeheal kalian cuma dari regen doang tuh ya. Tapi regennya oke lah, itu tergantung sih. Regen tuh tergantung skill kalian sih. Kalau misalkan kalian naikin skill regen kalian yang ini nih, nih naikin yang ini nih. Kalau kalian naikin lebih banyak ya pasti lebih banyak lagi. Tapi karena gue naikin cuma 3, ya ngeheal cuma segitu teman-teman ya. Oke, lanjut dulu teman-teman ke pocket revolver teman-teman, nembak ya. Nembak simple banget nembak tapi disakit cuy. Kalian lihat nih ya, nembaknya berapa nih ya. Gue tembak Timothy nih. Tau gak tembak baku gue ini? Nope. Di blok dong bener. Bisa di blok ternyata ya. Oke, kita tembak lagi deh. Cuma untungnya gila cooldownnya cepet banget. Tembak. 24, GG gaming gak? Dan itu cepet ya. Cepet udah kayak instan. Makanya gue naikin si quick draw. Kayak penting juga tuh quick draw teman-teman ya. Buat naik, buat bikin kalian tuh cepet banget gitu ya. Tembak. Jaraknya jauh lagi teman-teman. GG gaming gak? 24 dan ini damage-nya coy. Oke, lanjut. Tadi apalagi dimension udah, nembak udah, sekarang kita clone. Clone diri kita sendiri. Clone diri kita sendiri ya. 3. Itu maksimal kayaknya. Enggak tahu sih maksimal berapa. Kayak bisa 4 deh karena itu gua enggak naikin sampai mentok sih. Coba gua cek ya apa gua naikin mentok. Oh, gua naikin mentok. Oke, berarti cuma 3 doang ya. Yang gua enggak naikin mentok tuh yang dimension hop-nya. Jadi dimension hop-nya enggak bisa lama-lama. Ya, enggak apa-apalah ya. 3 clone gaming loh. Itu lumayan enak sih kalau buat SBR, cuman kalau kalian bareng-bareng sama teman kalian nah itu mesti hati-hati tuh. Karena tadi pas SBR, gua pakai dimensional clone malah nyerang teman gua. Jadi enggak bisa diarahin sumpah. Clone. Nah tuh ya. Klon lumayan tuh pukulannya 6 coy. Pukulannya 6 coy. Bis gila gak? Gigi gak klon gue? Klon gue GG gaming gak Zed? Dipukulin mati gak nih? Mati jangan-jangan Timothy. Sumpah kalau Timothy mati lucu banget sih. Oke, lanjut dulu ke skill yang Y teman-teman ya. Ntar dulu. Ada skill tersembunyi teman-teman dari Dimensional Cephalon ya. Dimana kalau misalkan kita udah pakai dimensional clones, kita bisa teleport ke clone kita. Contohnya, kita coba dulu, kita coba sekali lagi ya. Biar dia nyerang si Timothy aja, kan? Timothy bisa ngeheal kan. Serang dia, clone-clone ku, lalu gue pindah ke situ ya, pencet X nih. Gue pindah ke sana. Pindah dong, gue bisa langsung gini. Bisa kayak gitu, aduh gue ditarik dong. Aduh, ditarik gue. Ditarik Hiropan nani, what? Oke. Itu kayak gitu, lalu ada skill yang Y teman-teman, ini skill gue paling suka banget dimana kalian ngebawa musuh kalian ke dimensi kita ya, dimana kalau misalkan ada dua orang bersamaan kecuali Fanny Valentine, dia akan menyatu dan meleduk teman-teman, sama kayak di sini ya. Jadi kita keluarnya contohnya siapa nih, Bakugou ya. Keluar Bakugou meleduk, damage-nya 35, imagine dia area cuy ya, area sama kayak Bite the Dust. Cuman damage-nya cuma 35. Enggak, 35 tuh sakit ya. Lumayan sakit loh. Gaya gaming. Udah sih skill-nya itu doang. Apalagi ya, bentar gue cek dulu ya. Kayaknya itu doang sih, dimensional hop udah. Lalu love train tadi udah. By the way kita bisa nge-counter beatdown cuy ya. Coba beatdown, oke? Okay? Jangan tus. Kalau tus, ketembus kayaknya. Coba tus ya. Coba tus, tembus gak? Go. Beatdown. Tembus. Copyright. Oke. Okay. Counter SCR sama Divorce Love Train. Oke, okay, anjir emang nih tas. Sumpah, tas itu OP guys. Karena dia bisa nembus Love Train, tolong ya. Aduh. Ini punya SPTW kah? Ini soalnya kita bisa nge-reverse beatdown, guys. Ada. Bisa kayak gitu, cuy. Jadi kalau misalkan kalian kena beatdown pas kalian lagi love train, itu beatdownnya bisa ke orang lain jir. Terus yang nge-beatdown si divorce-nya lucu banget sumpah. Ada tuh. Come. Kita tunggu dulu nih ada nih ya. Kita coba cek teman-teman. Karena lucu banget sumpah. Jadi orang lain bisa kena beatdown tapi yang nge-beatdown divorce kita anjir. Lucu banget bentar ya. Beatdown ya, deket-deket gue sini. Kita masih deket-deket baku gue ya. Biar si baku gue yang kena. Siap? Go! Gue beat coy, baku gue! Gue beat down! Beat down gaming! Di beat down di porsi, lu! Aji lucu banget, sumpah!
Anjir. Ini itu itu lucu banget dan itu berguna teman-teman ya, kalau misalkan SBR gitu ya. Musuhnya jauh gitu kan, kalian tinggal lost train, habis itu teman kalian pakai SPTW. Go beat down me, kita langsung nge-beat down dia. Wah, gila kayak gaming sih itu. Cuman emang ini skill lost train sebenarnya OP sih. Cuman sayangnya aduh, stand gue dihilangin Nani. PvP, let's go. Mau lawan siapa nih, Wan? Mau lawan Luan. Oh, dia mau pakai White Snake kah? Let's go. Ayo White Snake. White Snake melawan di 4C, oke? Okay? Ini lucu sih. Let's go. Go. Aduh, enggak kena. Clone. Clone-ku. Lawan dia. Lah kok cuma 2 clone gua? Nani, clone. Langsung dimensional clones. Kita bawa. Meledak sana. Meledak Komochan. Jangan lupakan damage kalian sakit banget, cuy. Dojan. Love Train. Gila, imagine. Aduh, tapi cuma Love Train kalian kalau enggak dipukul jadi cepet banget, cuy. Oh my god. Clones. Clones. Oke, sip. Tenang, tenang. Satu lagi Mochan. Keluar kau, clone yang meleduk. Ayo lu dikejar lu. Ayo lu dikejar lu. Dikejar clone meleduk lu. Ayo lu. Ayo lu. Ayo lu. Ayo lu, tembak. Kena tembak, anjir. Lawan bos, ada bug-bug. Ada bug. Ke Jokujo. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sini, kita harus go, coba. Let's go. Bug. Let's go. Kena bug. Lucu banget, sumpah. Tertembak, anjir. Itu tembaknya ini lumayan sakit loh. 24 damage-nya loh. Bener-bener. Tembak. Sini, let's go. Katanya ada bug, teman-teman. Kita lihat ya. Kenapa bug-nya? Jokujo, katanya Jokujo udah bug-nya, bug kenapa nih? Tapi kalau misalkan bug-nya kayak merusak game, mendingan jangan teman-teman ya. Cuman kalau back bug-nya dia diem doang kayak waktu itu gak apa-apa dah. Waktu itu pernah aja nge-bug Deo of Raven diem doang, si Artes ngelawan tuh, si Bang Artes ya. Sampai dapat Deo Bone aja, semua Deo-nya diem aja, kocak bisa kayak gitu. NPC gak bisa keluar dari ini, iya kah? Kalau misalkan gua Dimension Hop NPC, apakah NPC gak bisa keluar? Kita coba teman-teman. Roka Gaming. Aku yang dapat. Aduh, apa nih? Tadi muter-muter malah gua. Lagu asik banget anjir. Nada tuh. Kena apa ini gua? Chill song iya anjir. Lagunya lagu nyantoy banget anjir. Coba-coba kita dimension hop ya si Jokujo ya. Kita dimension hop teman-teman ya. Please not fix. Kalau misalkan terus gimana, gak bisa keluar, kita gak bisa lawan dong. Dimension Hop. Oh my god. Help. Oh help. Gila, gue cuma mukul ke Jokujo cuma 1,5 anjir. Oh my god, that's hard man. Oh, Love Train. Gue Love Train tuh Jokujo. Hilang. 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 Jokujonya hilang. Tapi enggak bisa diserang anjir. Tapi enggak bisa diserang. Gimana enggak bisa diserang ya? Enggak bisa apa-apain dong. Gua kira bisa diserang anjir. Harus pergi ke dimensi. Iya, kita harus pergi ke dimensi itu anjir. Kocak banget ngapain. Gua kira gitu dia diem, kita bisa gampang gitu ngelawannya. Enggak ya, cuman dia masuk dimensi udah enggak bisa keluar lagi. Oke. Okay. Teman-teman, itu aja kayaknya untuk video kita kali ini. Tadi kita coba PvP walaupun ya lawan ini ya, enggak PvP enggak serius, teman. Nanti gue bikin lagi deh PvP kalau kalian pengen serius ya. Gue bikin kerengket teman-teman, tapi enggak di video ini karena udah kelamaan, udah 15 menit so ya. Akan gue akhiri aja di sini dia, dan dia enggak ngerti combo S juga. Iya benar, nanti PvP-nya akan gue bikin teman-teman di rank mungkin. Jadi untuk di Warrior 3 ya, kenapa? Karena gue suka sih sama karakter ini sumpah. Aduh, chill song lagi, ya udahlah. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa subscribe Mochan tuh ya. Mochan udah bantuin kita terus, oke? Okay? Subscribe di deskripsi di bawah, gue akan kasih lagi link untuk ke YouTube-nya Mochan, oke? Okay? Itu ya teman-teman, thank you semua yang udah ngebantuin gue untuk showcase CD4C Love Train. Like jika kalian suka video ini, gak usah like juga apa-apa. Subscribe jika kalian mau, gak usah subscribe juga apa-apa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Ciao. Bye. Star Plus!